Pertama-tama kula panjatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kang kuwi kula anggen kulo masih sekali kita diperingatkan. Tanggal lahir tanggal 27 Maret tahun 84 sebenarnya mas ya, nama orang tua Bapak Haji Sidi, pekerjaannya pakai beda swasta ya Mas Abdul ya. Terus sekarang mau menikah dengan siapa Mas Abdul? Yang kardinasi ya, biasanya ada panggilan sayang ya, ada panggilan tertentu ya, biasanya kalau di Mesut mah pasti sayang-ayangan lebih bahkan ya, ayam ciu maksudnya dalam arti saya bukan dalam arti tepung. Setidak-tidaknya panggilan sayang itu untuk menjaga kebutuhan rumah tangga kita ya. Diawali dengan panggilan sayang, mudah-mudahan rumah tangga antara Abdul Gopar Arya Adi Kapula dengan Eng Ajeng Sekarinasi jodohnya panjang untuk selamanya. Amin. Terus Eng Ajeng, saya Ajeng Sekarinasi sebenarnya Eng Ajeng. Dapat tanggal lahir 10 Oktober tahun 96 ya. Kerajaan pakai wira swasta ya, nama orang tua Bapak A.A. Rahmat Hadiat, ibunya Dewi Kirana Awal, gitu ya. Yang akhirnya ada kan nih nantinya ya, Dewi Kirana akhirnya gitu maksudnya. Terus nama orang tua Bapak A.A. Rahmat Hadiat, benar. Benten Pak A.A. Rahmat Hadiat, nama orang tua Bapak Raden Toto Pasyara, tempat tanggal lahir, tanggal 1 Februari tahun 70 mas. Alamat teng Jalan RA Kartini Sukajadi, RT Pelat Subang, RW 8. Iya RW 8 ya. Terus Mas Abdul, sok dikasihkan, udah dikasihkan? Oh udah, syukur. Tapi benar 1 juta, nggak kurang. Oke, terima kasih. Barangkali secara administrasi tidak ada halangan nikah. Bukan saya terburu-buru karena yang satu pengantin lagi nunggu lagi. Janji jam 9, saya jam 9 udah datang, pengantin belum datang. Alhamdulillah ya, Mas Abdul ya. Sekarang ditandatangani dulu, Mas Abdul. Menikahkan sendiri ya, Pak? Dengar saya, Pak. Louis Abdul. Baik, mari kita sama-sama untuk mengucap istighfar syahadat dan selawat nanti ikutinnya khususnya calon mempelai laki-laki Mas Abdul Ghafar Alia Adi Kamula dan juga Neng Ajeng Sekar Kinasi serta Bapak Wali Pak Arhamat Hadian saksi yang ada di sini. Mari kita bersama-sama untuk mengucap istighfar syahadat dan selawat nanti ikutinnya Pak ya. Ayo semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma. Allahumma. Salli ala. Salli ala. Sayyidina Muhammad sayyidina wa ala ali wa ala
sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih atas ucapan-ucapannya kita membawa istighfar, shahadat dan selawat. Mudah-mudahan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu khususnya calon mempelai perempuannya Neng Haceng Sekar Kinasi, yaitu minta izin wali kepada orang tua, kepada Bapak Anak Matarian, sudah bisa untuk mengucap istilahnya setelah depan kepada Bapak. Saya sebelumnya Bapak Rahmat Hadiah, Bapak enggak dalam hati udah. Saya Haceng Sekar Kinasi mau minta maaf. Baik yang disengaja, yang tidak disengaja, atas kesalahan Haceng. Sekarang Haceng Sekar Kinasi minta izin wali dan minta dinikahkan dengan seorang laki-laki pilihan saya sendiri, dengan Mas Abdul Ghaffar Arya Adikamula bin Bapak Haji Sidik, dengan diberi mas kawin berupa uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak AA Rahmat Hadiah. Ya. Pak, dengar ya Pak ya. Maksud dan tujuan tadi Neng Haceng siap ya Pak ya, atas kesalahan Bapak. Dimaafin ya Pak ya. Yang keduanya yaitu minta izin wali dan sekaligus minta dinikahkan Pak. Jadi sebagai hak kewajiban seorang apa orang tua sebagai walinya itu untuk menikahkannya. Sekarang saya mau tanya kepada Pak A, siap menikahkan Pak? Ikhlas ridho. Alhamdulillah Neng Haceng dan juga Mas Agung tadi orang tua sudah ikhlas dan ridho ya. Kita Pak Kiai atau Pak Ustaz itu ridho Allah, ridho wali Pak Kali jadikan istri saudara. Tapi saya tolong titip kepada kalian berdua, kira-kira sudah cukup yang terakhir ya, sampai akhir hayat memisahkan rumah tangga saudara. Kewajiban seorang suami itu harus tanggung jawab mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Sandang, santing dan sandung itu kewajiban seorang suami ya. Terus kewajiban seorang perempuan itu harus taat patuh perintah suami. Enak ya, selagi perintah itu tidak melanggar daripada hukum agama dan hukum negara, wajib untuk dituruti. Yang ketiganya rukunnya yaitu Bapak Wali, mengenal walinya masih orang tua sendiri, tapi sudah ikhlas ridho. Jadi kalian berdua harus hormat patuh kepada kedua orang tua. Yang keempatnya minimalnya 2 orang saksi, alhamdulillah banyak yang menyaksikan. Yang kelimanya ijab dan kabul. Yang namanya ijab itu ucapannya Bapak Wali yang akan menyerahkan Neng Haceng di Sekar Kinasi untuk menjadikan istri saudara. Kabulnya penerimaan Mas Abdul Ghaffar ya. Saya terima nikah dan kawin seterusnya. Siap? Ya, tentunya banyak nanti tunggu Bapak dari saya. Pakainya salaman atau pakai kode aja? Kode aja. Kode aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kepada Pak saksi ya, dengerin saksi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ia ya bi taqwallah. Uzawizukum wa umbi ukaran Allah Ta'ala min syakir wa tasrihi bishan. Ashadu an la ilaha illallah wakhdaw la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya abadah. Dengarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Abdul Ghaffar Arya Adi Kabula bin Bapak Haji Sidik, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan putri saya bernama Haceng Sekar Kinasi dengan diberi mas kawin berupa uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Haceng Sekar Kinasi mimpi Bapak A.A. Rahmat Hadiah halal.
halal untuk diri saya dengan diberi mas kawin berupa uang Rp1 juta dibayar tunai. Mulai dari ini, detik ini, saudara Abdul Ghofar Arya di Kamulan dan Ajeng Sekar Nasi sudah sah dan halal menjadi pasangan suami istri. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang bahagia selalu untuk selamanya, mendapatkan rezeki yang barokah, mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Mas Agul Abdul Ghofar, setidak-tidaknya seorang suami setelah menikah itu punya perjanjian pernikahan namanya sikot talik, ya. Nanti sering dibaca di surat nikah itu ada sikot talik. Tapi tolong yang 4 perkara itu tadi jangan sampai dilanggar daripada salah satunya, ya. Saya sekedar ngasih saran aja. Yang pertama, kewajiban seorang suami yang tidak boleh dilanggar. Satu, itu tidak boleh meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut kecuali masalah pekerjaan. Yang keduanya, yaitu seorang suami tidak boleh apa tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan lamanya. Yang ketiganya, seorang suami itu tidak boleh menyakiti badan atau jasmani istri saudara. Istilahnya barangkali ada selisih paham, namanya manusia wajar, tapi jangan suka pakal pukul, gak boleh ya Mas Abdul ya. Yang keempatnya, membiarkan tidak memperdulikan, dalam arti kata orang Jawa itu apa namanya, nambang dawa ya, itu gak boleh ya Mas ya. Mudah-mudahan saya pribadi mengucapkan kepada kalian berdua menempuh hidup baru, selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, yang kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum tutup dengan doa, Pak, apa barangkali doa? Pak, Bu barangkali doain, Pak. Oke, yuk kita doakan ya banyak semuanya aja, kira-kira mengaminin, kira-kira jadikan keluarga yang bahagia untuk selamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ajna bil iman, Allahumma ajna bil islam, Allahumma ajna bil khair wa ya khairun nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhan rabbil rabbil izzati wa shukur wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qurratu sirr al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, ini sebagai tanda bukti ya, Mas Abdul. Thank you.
Berapa? Untuk hari ini sedang berada di sini. Yang sekar kinasi adik saya yang hari ini melakukan acara tasyukur wali maulid arus pernikahan minumannya hari saya ucapkan sebagai kakak semoga bahagia kemudian diberikan keberkahan kebahagiaan banyak umur dari keluarga sakinah mawaddah serta warohmah dan diberikan keturunan baik putra atau putri yang soleh solehah yang berguna bagi nusa bangsa serta agama. Ayo, nanti guys, itu aja doa saya. Saya mau foto dulu. Hai, Tuhan, selamat menempuh hidup baru buat teteh aku. Happy wedding. Semoga punya Kirana. Iya, semoga karirnya tambah bagus. Semoga sehat selalu. Amin. Ulang tahun. Semoga sampai tua sama yang sekarang ya. Amin. Semoga punya anak yang lucu kayak aku. Bye bye. Happy wedding. Congratulations buat Nonok Ang, Karo, sama Bang, Bang, semoga langgeng, cepat dikasih momongan. Keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bye bye. Pokoknya buat Ajeng Sekar Kinasi bareng AA Gofar, selamat menempuh hidup baru, selamat menempuh alunan rumah tangga mahliga yang baru. Pokoknya panjang jodoh, panjang umur, panjang rezeki, panjang ininya, panjang itunya, panjang anunya, dan panjang segala-galanya luar biasa. Pokoknya buat AA Gofar dan Mbak Ajeng, semoga selamanya selawase dan gagah indah luar biasa mempesona. Terima kasih dari saya Rano Kartu. Terima kasih. Halo, saya Dinda Puspa Kirana. Buat Mbak Ajeng kakak pengen cinta, happy wedding. Semoga yang terbaik buat Mbak Ajeng. Semoga semakin langgeng sama abokarnya Opang. Semoga cepat punya Dede, biar aku jadi onti, jadi tante. Tante girang kali ya. Jadi onti. Ajeng Sekar Kinasi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Bahagia selalu. Cepat dikasih Dede. Amin. Request dedenya kembar. Semoga kita semua cepat nyusul. Amin. Happy wedding buat Ajeng Sekar Kinasi dengan mantap. Halo, saya Era Putri. Saya Stephanie. Kita siapa? Legus dong. Leni Munggriani. Happy wedding buat Ajeng Sekar Kirana bareng Mas Opang. Mas Opang, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Amin amin ya rabbal. Cepat dikasih turunan ya. Amin. Semoga doa warahmah. Terbaik. Mwah. The best. Mwah. Oke. Mana coba mana? Mana coba? Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah ya. Sama siapa? Bang Onok Ajeng. Kalau nang ane. Si sakinah ya. Orang sakinah tuh pilih sih. Anaknya tidak dongakan. Anaknya ajak kakek. Sebelas. Kakek yang guys. Cukup loro, cuman sedulure. Sedulure loro. Guys. Ya loro bae lah, cuman sedulure. Melak lah nih mak, pitulas mana orang mak? Boleh kan minggir-minggir guys? Halo, saya Kancil. Saya Bang Pasatrio. Iya, mengucapkan selamat berbuka puasa buat yang lagi happy wedding. Semoga happy birthday ya. Iya, pokoknya happy birthday juga selamat. Yang happy wedding juga selamat. Happy wedding tapi wedding. Pokoknya panjang umur, panjang jodoh, panjang ini, panjang itu, panjang. Ya, tetap panjang semuanya, guys. Kalau enggak panjang, diduel-duel, guys. Ya.
jangan lupa disemprot pakai hand sanitizer dulu baru gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, link channelnya masing-masing lah, ada channel kita. Rugi kan channel kita. Lah kawang klaimnya, guys. Ada di atas kamera atas sangat gak diri ada tuh wajar loh bener kata-kata dia pengantin ya banci tuh ke banci banci kan wajar kan penyakit penyakit iya make up orang jadian shooting emang baik. Cara menangani virus corona yang baik dan benar. Iya gimana? Kalau siang jangan keluar. Kalau kedua ya udah pertama aja kalau siang. Kalau malam boleh. Kalau malam ya tergantung cuaca. Jorok ya. Kalau siang keluar juga enggak apa-apa asal gelap jangan peduk. Jorok ya. Ya ampun jorok. Enggak kan? Apa-apa dengan? Tenang, tahan banting pun mas. Biasa neplok sing dubur bibitan. Dan untuk para cowok-cowok, kita harus mencontohkan cowok yang ada di sana. Kakak cowok. Eh, kota cowok. Dia tuh nyandang soten. Lawak dia tuh pepok. Jadi membayang. Bre, guys. Kita nyanyi lepennya yang dijawab. Ya mau unjal. Iya. Ya, beras bareng orang pusing. Bayangin apa? Itu pusing. Iya benar. Kalau beras kan berapa? Saksi. Ya, harus lihat krim. Dan asal enggak tahu itu siapa. Ya, itu punya kerjaan sama. Saya itu dari saksi, guys. Sampai kita nemu saya. Kok bintangnya saya ini berdua sekali, guys? Tahu di pandangan berdua, ternyata. Awas, ya. Jurus sama itu kalah, ya? Iya, benar. Nasu termasuk yang buah-buahan. Tadi pun tinggal. Nanas, guys, nanas. Nanas waktu nggak menurut di box, sih. Silandak, nggak. Nggak panas. Nggak, ya panas, gitu. Nggak, 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 nggak. Mending sampai, Mak. Nggak, nggak, nggak. Mana kenal, tua kenal. Presiden. Bang Sun. Aku tahu kalau bisa. Kira-kira. Jangan.